Allah mengangkat sesiapa yang Ia kehendaki. Warfa'ni, angkatlah aku. Biar orang nak kutuk, orang nak apa, Allah angkat. It's okay di sisi Allah, okay. Ramai orang rezeki bergantung buat macam-macam benda kadang-kadang kerana tipu dalam rezeki. Allah tak bagi rezeki juga. Ada orang tawakal pada Allah, buat apa yang patut, duduk hatta di rumah dia pun rezeki datang. Kalau Allah nak dunia, sehinggalah agama ini hidup di dalam diri saya dan tuan-tuan. Allah itu hidup dengan keyakinan dan akidah yang bukan sekadar nak menceritakan perbahasan sifat 20 ke tauhid 3, tapi Allah itu hidup. Yakin kita pada kekuasaannya dan penentuannya, sehingga itulah, apabila sampai ke peringkat itulah, kita merasai manisnya makna agama, manisnya makna iman, manisnya makna beriman dengan Allah. Beruntung kerana kita terjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat kepada kehidupan orang-orang yang tak beriman atau orang-orang yang hilang tawakalnya kepada Allah, kita sedih. Ataupun bukan sedih berada, kita rasa syukur kadang-kadang Allah jadikan kita kenal Allah.